di jarak tanamnya nih ya, buat yang mau nanam nih 40 cm antara satu titik ke titik yang lain tuh 40 cm. Jadi 40-40 lebar kayak inilah, kayak apa namanya tuh, keramik tuh ya Kang ya. 40-40 jarak tanamnya. Nah, satu indukan, satu bit itu bisa berkembang berapa banyak Kang? Itu coba kita lihat hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. 23. Ini saya ambil yang besar-besarnya aja nih. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Ya, kisaran 36 sampai 40. Yang kelihatan banget besarnya nih. Oh, nah ini pemirsa, satu titik atau satu bibit itu bisa ini bisa kita lihat. Satu batang. Wow, mantap. Coba kita hitung berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46. Jadi satu titik ini, satu bibit bisa kisaran antara 40 sampai 50 ya. Ya mungkin juga ada yang kecil sedikit nih. Mungkin sekitar 20-an. 30-an, 30 sampai 40 lah, 45 gitu ya. Satu bibit. Kita lihat nih. Ternyata bibit odot ini cukup gemuk ya. Apa namanya? Cukup rimbun banget. Satu dari satu indukan ini bisa, kalau kata konsep sih bisa nyampe 100 katanya, tapi tadi saya hitung tuh antara 40 sampai mungkin sampai 50 nih yang besar-besar seperti ini. Wah, teman-teman peternak muda, peternak Indonesia ini yang mau pesen, kita udah siap nih. Ini ada pesanan dari Pak Mariono ya, dari Brangsong Kendal. Mau kita kirim Pak. Ini mungkin karena ini udah sore, jadi besok lah Pak kita kirim. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya, buat peternakannya. Jangan lupa Pak, kalau memang bagus kabar-kabari ke kami, teman-temannya dikasih tahu nih, biar para peternak sukses. Oke, buat para peternak dimanapun berada, kalau mau membutuhkan bibit tanaman odot, khususnya peternak domba atau kambing, bisa pesan di kami ya. Silakan komentar saja. Terima kasih atas perhatiannya ini.